Halo sobat anak. Di usia 3 bulan, bayi telah mencapai tonggak penting dalam perkembangannya. Meskipun masih sangat kecil, mereka telah mengembangkan kemampuan luar biasa dalam menjelajahi dunia di sekitar mereka. Untuk konten kali ini, Anna Baby TV akan membahas 8 hal yang dapat dilakukan bayi usia 3 bulan. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan seputar info bayi dan anak. 8 hal umum yang dapat dilakukan bayi usia 3 bulan. 1. Menggerakkan lengan dan kaki. Bayi usia 3 bulan mulai mengembangkan kemampuan motoriknya dengan menggerakkan lengan dan kaki mereka secara sadar. Mereka dapat mengayun-ayunkan tangan dan kaki mereka dengan koordinasi yang lebih baik. 2. Menggenggam objek. Bayi usia 3 bulan dapat meraih dan menggenggam objek kecil seperti mainan atau jari-jari orang tua mereka. Mereka mulai mengembangkan keterampilan penggunaan jari-jari mereka. 3. Mencoba mengangkat kepala. Ketika ditempatkan di perut mereka, bayi usia 3 bulan dapat mencoba mengangkat kepala mereka secara bertahap. Mereka mulai menguatkan otot leher dan punggung mereka. 4. Mengikuti objek dengan pandangan. Bayi usia 3 bulan dapat menggerakkan kepala mereka untuk mengikuti objek yang bergerak di depan mereka. Mereka menunjukkan minat dalam melihat dan mengamati lingkungan sekitar. 5. Senyum sosial. Bayi usia 3 bulan dapat memberikan senyuman yang terarah secara sosial. Mereka mulai merespon wajah dan suara orang-orang di sekitar mereka dengan senyuman yang cerah. 6. Bermain dengan mainan. Bayi usia 3 bulan dapat bermain dengan mainan gantung atau mainan berwarna yang menarik perhatian mereka. Mereka dapat mencoba meraih dan memainkan mainan tersebut. 7. Mengeluarkan suara. Bayi usia 3 bulan mulai mengeksplorasi kemampuan vokal mereka dengan mengeluarkan suara seperti cengengan, mengoceh, atau tertawa riang. Mereka bereksperimen dengan suara dan suara mereka sebagai bentuk komunikasi. 8. Mencoba bergerak lebih aktif. Bayi usia 3 bulan mungkin mencoba berguling dari posisi miring ke posisi terlentang atau berusaha berputar dari satu sisi ke sisi lain. Mereka menunjukkan minat dalam mengembangkan kemampuan gerak dan mobilitas mereka. Perlu diingat bahwa setiap bayi memiliki perkembangan yang berbeda. Jadi beberapa kemampuan ini mungkin berkembang lebih cepat atau lebih lambat, tergantung pada individu masing-masing. Dalam hal ini, penting untuk memberikan dukungan, stimulasi, dan interaksi yang tepat dengan bayi untuk membantu mereka berkembang secara optimal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.